Oke, teman-teman, hari ini saya mau cek sound. Ini mau saya kirim ke Bapak Aang di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Antariksa RT 09 RW 2 dekat Matoa Golf. Jadi ini mau saya kirim dan Bapak Aang belinya satu unit aja. Dan untuk harganya, teman-teman, ini harganya 3 juta ya untuk satu unitnya. Kalau teman-teman beli dua unit atau satu set langsung dua pcs, itu harganya bisa ada diskon. Dan saya nanti cek soundnya langsung melalui amplifiernya tanpa mixer ya. Kalau untuk yang menggunakan mixer, nanti saya buat videonya terpisah. Dan buat teman-teman yang mau request atau mau tahu paket plus mixernya, saya pakainya mixer dari Hot Wheels. Kalau masalah mixer, nanti teman-teman bisa request mau pakai mixer Hot Wheels tipe berapa atau yang merek lain boleh, tapi dibanding Asley saya lebih rekomend yang merek Hot Wheels. Oke ya, langsung aja saya mau tes. Kalau untuk ukuran ini 15 in dan ini ada tweeternya, power outputnya sendiri 500 watt dan serinya Cooper JS10. Ini beratnya sekitar 21 kilo untuk berat real produknya. Itu belum volume dusnya. Jadi kalau pengiriman jarak jauh lumayan ya ongkos kirimnya. Ini untuk area Jakarta harga belum plus ongkir ya. Tapi kalau untuk Pak Aang, dia ordernya COD, jadi barang sampai nanti langsung bayar. Oke, di sini ada wattnya, saya langsung tes aja. Ini ada volume master, line volume, treble, bass, dan bisa USB langsung, serta memory cardnya pakai tipe yang besar. Ini ada mode rip, next, repeat, serta ini play pause. Ini ada untuk mic output dan line inputnya, dia pakai Canon dan RCA ya. Untuk mic volumenya udah ada. Ini teman-teman bisa langsung pakai tanpa mixer juga. Ini karena jacknya sudah ada semua, dia pakai Akai dan Picon, serta ini menggunakan Canon. Oke ya teman-teman, nanti saya langsung tes aja karena saya pagi-pagi harus cek sound dan kiriman lagi lumayan. Saya tesnya pakai RCA ya. Oke ya teman-teman, ini untuk peredam atau pendinginnya udah ada di luar. Ini lebih rekomend buat teman-teman yang mau pakai buat di gedung, di ruangan besar atau aula besar, bisa pakai subwoofer. Subwoofernya lebih rekomendasi yang ukuran 18 in. Kalau teman-teman pakai subwoofer yang 15 in, itu powernya harus lebih tinggi dibanding power hoopernya. Jadi kalau sama-sama mau pakai 15 in, minimal power subwoofernya di atas 700 supaya suaranya tidak kalah. Ini karakter suaranya lantang.
Ini kalau kita kalau saya puter DJ terlalu besar nanti suaranya. Saya pakai instrumen aja. Soalnya mau langsung saya kirim, jadi cek soundnya singkat aja, nggak perlu lama-lama.